Baiklah, jika
apa yang terlalu saya demikian diantri da'wati ya Allah tabarak wa ta'ala ujagama ala asas sesuji wa yaklaw fa'inna'a tidak terkenaan al-anbiya wa nukhani sallallahu alaihi ditanyakan siapapun yang berserta di dalam da'wah kepada Allah subhanahu wa ta'ala ini maka dia menjadi bagian daripada khalifah atau pengganti dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Karena Nabi adalah khatibul anbiya wa la nabiyya ba'da. Walakin Allah istakhlafa min al-ummati man istata'a li al-anbiya'i jinahan wa wajibat al-balaghi 'anha wa al-bayan li da'watillah wa al-tahdhib bi dinillah. Karena Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam kita ketahui bersama tidak ada Nabi dan Rasul setelah Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan khalifah atau pengganti Nabi sallallahu alaihi wasallam. Fahadihi wasiyyatun tuhiru ilahnahan ima yata'alamu dunyani da'wati Allah wa hali da'i wa sifatul mubiyyatuh. Dan kita berpikir-pikir dibandingkan kepada kebenaran yang kita baca mengisahkan mengajak kita hal-hal yang penting dalam keadaan dari atau keadaan orang yang mau dan sifat-sifat mereka yang berdakwah di dalam Allah. Kutubihan jesmurah al-asr jesmurah jenis al-syariah al-azimah adikata al-masih al-syariah al-zahman al-nasuhat al-syurah dan dapat mengenai hari ini dibuka kitab ini dengan surat Al-Asr di mana surat yang penuh dengan arti dan makna. Imam Syafi'i alaihi rahmatullah mengatakan kalau seseorang mau ta'amul atau mentelaah isi dari surat Al-Asr maka cukup bagi dia untuk menjadi orang yang sadar. أقسم الله تعالى بالعصر فحمل عدة معاني. الله جل وعلا سبع من العصر لنبارك المعنى معناه. المعنى الأول عصر النبي محمد وزمنه ووصفه فهو مميز عما قبل وعما بعد بوجود ذاته الكريم والرجال من بدري على ظهر الأرض. أبدي قدما زمن نبي محمد صلى الله عليه وسلم. Dimana zaman Nabi sangat berbeda dengan zaman-zaman sebelum dan setelah Nabi dengan adanya wujud dan Rasul sallallahu alaihi wasallam yang mulia di antara mereka. Wa hadha al-ma'na yastajibu ma'alatan al-akhar fi kitab al-aziz bi 'umr an-nabi fi qawlihi la'ashu qas. Dan arti ini sama persis dengan sumpahnya Allah subhanahu wa ta'ala di ayat yang lain dengan Allah bersumpah la'umruka ini demi umur Nabi Muhammad SAW. Allah Ta'ala Allah Ta'ala masai berburung kami bahwa dapat dan Nabi bersabda sebaik-baik zaman adalah zamanku dan itulah zaman Nabi SAW. Wal ma'na tani anamu walat al-asri al-makrufa min bayna salawat al-khamis i'tinaan bishaniha wa ta'zim al-da'ah. Makna yang kedua adalah wal-asr demi sholat asar, yaitu sholat asar di antara sholat di malam subuh yang diimbau untuk lebih menjaganya. Wal-ma'na al-thalith anna jami'ah al-zamani asr wa jami'ah al-dahri asr فأقسم الله بخلقه الزمان كله من أوله إلى آخره حلف بذلك. Makna yang lain, semua zaman itu adalah atau masa dan di semua waktu itu adalah masa. Maka Allah Subhanahu wa Taala bersumpah dengan semua zaman dan semua waktu. Wahada al-qasam wal-halif min Allah an الإنسان بني الإنسان بني آدم يخسرون إلا من اتصف بهذه الأربع الأوصاف وسواهم خاسر وكفى بقسم الله قسم طويل لمن اغتر بشيء من مظاهر الحياة مع تضييع هذه الأربع الصفات.
Allah Subhanahu wa taala bersumpah di sini semua manusia adalah rugi. Semua manusia adalah rugi kecuali manusia yang bersifat dengan sifat ini. Maka cukuplah bagi kita sumpahnya Allah yang menyatakan semua manusia adalah rugi kecuali yang bersifat dengan sifat celakalah. Siapapun dia yang tertipu merasa beruntung tapi tidak memiliki sifat ini. Halo. أن إنسانا ملك الأرض من أبصارها إلى أبصارها وملك جميع المخترعات والمصنوعات والتكنولوجيا فيها وما إليها ثم فقد واحدة من هذه الأربع صفات لكان خاسرا فكيف إذا فقد اثنتين فكيف إذا فقد ثلاث فكيف إذا فقدها كلها فهو أخسر الخاسرين memiliki dunia dan seisinya, mulai barat sampai timur semua punya milik dia, tapi dia tidak memiliki satu saja dari empat sifat ini, maka dia akan rugi dan celaka. Bagaimana kalau dua sifat yang dia tidak miliki? Bagaimana kalau tiga sifat? Apalagi kalau empat-empatnya tidak dia miliki, maka semua itu tidak akan berarti bagi dia. المؤمن بحكم إيمانه بالله وتصديقه بوحيه لا يطلب النجاة من غير تقويم هذه الصفات فيهتم ويعتني بها أشد الاعتناء. Seorang mukmin karena dia yakin dengan Allah dan firman Allah Subhanahu wa taala, maka dia tidak berusaha dan tidak meminta untuk keselamatan dan kebahagiaannya kecuali dengan bersifat di empat sifat ini. الصفة الأولى الإيمان والثانية العمل الصالح والثالثة التواصي بالحق والرابعة التواصي بالصبر. صفة pertama adalah beriman kepada Allah Subhanahu wa taala dan sifat kedua beramal saleh dan yang ketiga saling menasihati dan yang keempat yaitu sabar. نسأل الله أن يجمعها لنا ويحققنا بها. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita semua empat sifat ini. Allahumma ij'alna fi khawasil ladina amanu wa 'amilus shalihati wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. Ya Allah, jadikan kami termasuk orang-orang yang Kau berikan khusus keimanan kepada-Mu, beramal saleh dan pemberian khusus dengan kesabaran dan saling menasihati yang kebenaran. جعل العنوان لهذه الوصية قول الواجب المطلوب لكل فرد من العاملين في مجال تحمل أعباء أي أثقال وأحمال الدعوة إلى الله عز وجل. Judul kitab ini dibuat kewajiban yang harus dipenuhi setiap perorangan dari orang-orang yang berdakwah di jalan Allah menanggung beban dakwah di jalan Allah Subhanahu wa taala. وهو مجال رحب وسيع عظيم خصنا الله معشر الأمة به بمزية زائدة في القيام به على الأمم قبلنا. Kewajiban berdakwah adalah kewajiban yang sangat istimewa untuk kita bersama yang telah diberikan oleh Allah kepada umat-umat sebelum kita. ولكن المتحققين به دليل وهم الذين يكونون بجانب النبي صلى الله عليه وسلم وفي القرب منهم في البرزخ والقيامة والجنة. Tapi yang betul-betul menunaikan kewajiban dakwah jumlah mereka sangat sedikit sekali dan mereka lah akan duduk di samping Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam baik di alam barzakh ataupun nanti di hari kiamat. قد قال عليه الصلاة والسلام أقرب الناس من الرسل يوم القيامة العلماء والشهداء. النبي صلى الله عليه وسلم bersabda paling dekatnya manusia dengan para nabi dan rasul nanti di hari kiamat adalah para ulama dan para syuhada. قال فأما العلماء فدلوا الناس على ما جاءت به الرسل وأما الشهداء فماتوا على ما بعث به الرسل. Kalau ulama mereka selalu memberikan petunjuk kepada umat di mana cara mengikuti jalannya Nabi SAW.
sedangkan para syuhada mereka mengorbankan dirinya demi agama Rasul sallallahu alaihi wasallam. الله يرزقنا نصيبا من هذا القرب والارتباط بهذا الجناب. الله سبحانه وتعالى memberikan kepada kita kedekatan yang khusus dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. يقول الى جميع اخواننا مشيرا الى ان قوة الايمان يجب ان تكون اقوى ما تكون بين الدعاة الى الله. Kalimat yang di kitab ini ila jami'i ikhwanina kepada semua saudara-saudara kami ini menunjukkan bahwa yang bekerja atau sibuk dalam berdakwah harus menanamkan persaudaraan yang kuat di antara mereka. Walamma aradallahu nasra nabiyhi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ikhtara fi zamanihi al-qarn al-awwal قوماً ألف بينهم وبين قلوبهم فتحابوا بل آثروا بعضهم البعض وبهم نصر نبيه وتهكذا تكون نصرة الله لنبيه في كل زمان باختيار قوم يؤلف بينهم. زمان النبي صلى الله عليه وسلم الله memberikan pertolongan kepada Nabi dengan sahabat-sahabat Nabi صلى الله عليه وسلم di mana mereka diberi hidayah sehingga mereka saling cinta, saling sayang di antara mereka. Bahkan mereka lebih mencintai saudaranya daripada dirinya sendiri. Demikianlah di setiap zaman, jika Allah ingin menolong suatu kaum, maka Allah berikan persaudaraan, kasih sayang yang kuat di antara mereka. Yushiru ila dhalika qawlullahi ta'ala walladhi ayyadaka binasrihi wa bilmuminina وألف بين قلوبهم. الله berfirman dalam Al-Qur'an, ialah Allah Subhanahu wa taala yang memperkuat kamu, menolong kamu wahai Muhammad dan menolong kamu dengan sahabat-sahabatmu dan Allah Subhanahu wa taala memberikan kasih sayang di hati mereka, di antara mereka. وامتنّ بنعمة التأليف خاصة وأكد عليها فقال لو أنفقت ما في الأرض جميعا ما ألفت بين قلوبهم ولكن الله ألف بينهم. الله سبحانه وتعالى mengingatkan para sahabat bagaimana Allah memberikan hidayah sehingga mereka saling sayang, saling cinta. Menunjukkan kalau Allah tidak memberikan hidayah sehingga kamu saling mencintai, saling menyayangi, maka kamu pastinya akan bercerai-berai. إلى جميع إخواننا العاملين إشارة إلى أن الميدان ميدان عمل وبذل وتضحية وعطاء. كلمات kepada saudara-saudaraku yang mau bekerja isyarat bahwa kesempatan yang ada yang akan kita lakukan adalah majal kerja, adalah majal untuk kita memberikan, kita sibukkan diri kita dalam tawaf. فمن ضعف عمله في هذا المجال لم يستحق الانتماء لهذه المهمة. Siapa yang bermalas-malas atau lemah dalam berdakwah maka dia tidak pantas masuk di dalam golongan para dai. ثم أشار إلى الحرص على المعية بقوله معنا أي في هذا المجال لا يحكمون الأهواء ولا الأنفس ولكن معنا فيما ورثنا فيما علمنا فيما ألقي إلينا لا في أنفسنا فإن كثيرا ممن ينتمون إلى الدعوة إلى الله تبارك وتعالى يحكمون آراءهم وعقولهم وهواءهم فينقطعوا عن المتابعة فلا يكونون دعاة إلى الله ولكن إما إلى أنفسهم وإما إلى أحزابهم وإما إلى آرائهم وإما إلى مذاهبهم وإما إلى شيء غير الله تعالى. Kalimat ma'ana bersama kami ini mengisyaratkan dan membuat memberikan arti yang sangat dalam. Artinya dalam berdakwah tidak ada di situ kita memakai menghukumi akal kita sebagai bentuk bentuk amal kita, atau kita berdakwah mengajar di organisasi kita atau yang lain. Tapi makna bersama kami seperti apa yang akan kami terima, apa yang kami ajarkan, dan inilah sebagian para dai
terputus tidak berdakwah sesungguhnya di jalan Allah karena dia menjadikan akal dan pikirannya sebagai pemberi jalan tertentu atau iman. وفي إثبات معاني في المعية والسبعية عبر الأب بقوله ولتكن منكم أمة يدعون إلى الله. Dan kalimat ma'ana yaitu bersama-sama kami ini menunjukkan seperti dikirimkan oleh Allah Subhanahu wa taala, jadilah kamu umat bukan sekelompok golongan. Dengan itu saya itu yang benar benar. Mana umat atau golongan tersebut mengajak di dalam kebaikan melarang orang untuk berbuat jelek. Walatakum minkum ummatun yad'una ila al-khayr wa ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar. Wa'ulaikumul muflihun al-faizuna su'ada. Jadilah kamu, kata Allah, satu golongan umat, satu golongan di mana golongan tersebut tugasnya memberi nasihat, mengajak orang dalam jalan baik dan melarang orang untuk berbuat jelek. Dan Allah menegaskan mereka adalah orang-orang yang beruntung dan berbahagia. Wal-ummatu jama'atun mutarabitun tatawazza'u al-maham bainahum yashuddu ba'dhum azra ba'd. Arti umat dalam ayat ini adalah suatu kelompok yang cukup banyak di antara umat ini, di mana tugas mereka masing-masing satu dengan yang lain memperkuat. Bal qarrar Allah dzalika hatta fi haqqi al-anbiya wa ja'ala wujud al-mu'azir lahum sababan aidan fi ta'yidihim wa nusuhihim fa qala li sayyidina Musa al-Kalim sanashuddu 'aqdaka bi akhik. Bahkan hal ini diperkuat oleh Allah walaupun dengan para nabi dan rasul, di mana adanya orang yang membantu dia untuk berdakwah itu berarti memperkuat misi dakwahnya dia, seperti yang dikatakan Allah pada Nabi Musa alaihissalam, saya Allah akan memperkuat kamu dengan saudara kamu. Walakhasa al-wajib al-mut'allik bi sifat ad-du'a ila Allah ta'ala wa bi ahwalihim fi amrayn idrak al-ma'na wa tashyid al-mabna. Dan diringkaslah semua keadaan itu dengan dua hal yang untuk dipahami dan diamalkan oleh semua dai. Yang pertama, idrak al-ma'na, memahami arti dakwah itu sendiri. Dan yang kedua, tashyid al-mabna, membangun fondasi untuk berdakwah. Abi إدراك المعنى يصح التصور والانتساب. Dengan idrak makna maka dianggap sah intisab kita, hubungan kita. Wa يستقيم الانطلاب على تصور صحيح. Dengan idrak makna akan betul-betul benar langkah-langkah kita dalam berdakwah. Wa bitashyid al-mabna yakunu husn at-tatbiq lil-ma'na alladhi udrik wal-qiyam bi-muqtadah. Dengan tashyid al-mabna kita akan bisa melaksanakan apa yang kita pahami dengan benar. وبإدراك ولإدراك المعنى قال صلى الله عليه وسلم ألا هل بلغت؟ termasuk makna dari idrak makna adalah sabda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, tidakkah sudah aku sampaikan kepada kamu? فقوله ألا هل بلغت مشيرا إلى أنه عبد للحق مرسل من قبل الله تبارك وتعالى. والأمر أمر الله وإنما يقول لهم ما أوحى الله إليه. كلمات ديكتبن على بعيد النبي محمد صلى الله عليه وسلم. إذا كسرها أبو سامريكان. إني نشاركن بهو بليو على حمد الله سبحانه وتعالى. كم يبرد تكاس. jadi kerosul على الله سبحانه وتعالى. untuk menyampaikan apa yang dari Allah kepada umat. ففي هذه الكلمة ما أشرنا إليه من الثمانية صفات في إدراك المعنى وزيادة في قوله ألا هل بلغت. الكلمة تذكر سيدنا أبو سامريكا سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم
ini mencakup 8 poin yang sudah kita tulis di kitab ini, bahkan banyak sekali makna-makna yang lain selain 8 poin ini. Wa akadda dhalika bi'ulhi Allahumma fashhad, Allahumma fashhad, Allahumma fashhad. Diperkuat oleh Nabi SAW kalimat itu dengan sabdanya diteruskan, ya Allah saksikanlah, ya Allah saksikanlah, ya Allah saksikanlah. Thumma da'ahum wa fasahal majalam fi tashhid al-mabna bi qawlih ala falyuballighu ash-shahidu minkum al-ghaib. Kemudian Nabi memberikan kepada umatnya kesempatan untuk membangun fondasi dakwah ini dengan perintahnya, hendaknya menyampaikan siapa yang hadir kepada yang belum hadir. Kadzalika al-intilaq bi kulli sifat allati dzakarna wa ziyadah. Kalimat Nabi ini adalah mengandung arti apa yang telah kami sebutkan di sini dan lebih banyak lagi. Walamma khatabahum fi ba'di khitabatihi bi tashhid al-mabna yaqulu ballighu lam yansa rafqahum bi idrak al-ma'na wa lam baqala 'anni walau ayat al ballighu 'anni walau ayat. Ketika beliau sallallahu alaihi wasallam menyuruh kita untuk menyampaikan dakwahnya, yaitu untuk membangun fondasi dakwah ini dengan menyampaikan dakwah dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau menyebutkan idrakul makna, untuk memahamkan maknanya dengan kalimat anni, sampaikan dari aku. Yaqulu amma idrakul makna fa huwa an nafqaha wa jibhu wal fahm wal wa'i. Kalimat sedangkan idrakul makna adalah memahami dan mengerti. Nafqaha tamaman wa nash'ur, wa syu'ur natijatun lil fahm al qawi wa lil idrak al sawi. Kalimat nash'ur adalah buah daripada pemahaman yang sempurna. يترتبوا على هذا الشعور إذا استقر وثبت وقوي في الباطن ذوق للحقائق. Setelah kita memahami dan merasakan, dan kalau rasa ini betul-betul kuat di hati kita, maka kita akan mendapatkan kenikmatan yang sangat hebat. نفقها تماما ونشعر ونتذوق أن معنى قيامنا بالعمل في هذا المجال ومزودة لأهمه 18. Kita akan memahami dan merasakan dan menikmati sesungguhnya dakwah dengan pekerjaan kita ini ada 8 poin. Awwaluha talabul wafa'i bi'ahdillahil 'azhim alladhi 'ahadna 'alayhi al-bay'a alladhi bainana wa bainahu. Yang pertama, dengan berdakwah kita menunaikan janji Allah, janji kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah membeli jiwa kita kepada-Nya. Fa inna ma tad'u ila Allah li takuna mufiyan bi 'ahdillah. Kamu berdakwah di jalan Allah untuk menunaikan kewajiban atau janji kamu kepada Allah. Fa huwa alladhi amarak wa huwa alladhi kallafak wa anta 'abduhu al-munaffidh li amrihi. Ya Allah telah menyuruh kami untuk berdakwah. Ya Allah telah memerintahkan kami untuk berdakwah dan kamu hamba yang harus taat kepada perintah Allah. Wa hadzal intilaq yusahih lak al maqsad fala taqsid siwahu ta'ala. Dengan ini, dengan dasar ini kamu akan berdakwah dengan ikhlas hanya kepada Allah. Wa yuwassi' laka ma'ani al العهد فقد عاهدنا رب العالمين جل جلاله. Dan akan memperluas makna daripada perjanjian atau ahad antara kita dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena Allah telah mengikat perjanjian dengan kita. Tara kaifa yakunu haluka idza ahadaka insanu wa ittafaq ma'aka ala ashyai' thumma ahdara shuhuda thumma hamala al-kitaba ila al-mahkamah وأكده ليكون حجة عليك كيف يكون حالك مع هذا العهد وأنت تعرف أنك إن خالفت فإن المحكمة قوية ونافذة
وأنه يكون الأمر عليك. والله ليس في الوجود أعلى ولا أغلى ولا أقوى من عهد مع رب الأرض والسماء جل جلاله. Beliau memberikan contoh bagaimana kalau kamu mengadakan perjanjian dengan seseorang, dihadirkan di situ dua saksi untuk menyaksikan perjanjian itu. Ditulislah perjanjian itu dan diserahkan kepada hakim perjanjian tersebut. Bagaimana keadaan kamu dengan perjanjian itu? Pastilah kamu akan betul-betul menjaga perjanjian tersebut. Ketahuilah, tidak ada perjanjian yang sehebat daripada perjanjian Allah Subhanahu wa taala di muka bumi. Wa hadzal 'ahdu qad tamma bainana wa bainakum. Dan perjanjian ini telah terjadi antara kita dan Allah. Abdun 'ahd rabbik. Agungkan perjanjian Allah. Qum bi wajibi haqqi. Lakukanlah untuk menunaikan perjanjian Allah. Wa nutabi'u معنى هذا العهد والبيعة إن شاء الله في الجلسة القادمة. ننتقل إلى أننا من المهمات في إدراكنا المعنى وتشييدنا المبنى نظرنا إلى من طبق ذلك فأدرك وشيد ممن كان قبلنا. إن شاء الله dalam pertemuan kita ke depan akan kita pelajari perjanjian antara kita dengan Allah. Dan perlu sekali untuk idrakul makna, bertasjidul makna, kita mengetahui hamba-hamba Allah yang mulia yang telah sukses di dalam hal itu. Fa'awwalu ulaika ba'dan Nabi sallallahu alaihi wasallam as-sabiquna al-awwaluna min al-muhajirin wal ansar. Orang yang pertama, golongan pertama yang telah sukses menunaikan perjanjian itu adalah sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam dari golongan Muhajirin dan Ansar. Ala syakka annana na'lamu anna as-sabiqina al-awwalina min al-muhajirin wal ansar hum 'ibaratun 'an jama'atin min ahli baitihi wa sahabatihi. Kita ketahui bersama maksud daripada as-sabiquna al-awwalun adalah golongan dari keluarga Nabi sallallahu alaihi wasallam dan sahabat Nabi yang pertama-tama membela Nabi. Summa man ba'dahum min at-tabi'in wa tabi'ihim bi ihsan. Generasi setelahnya dari para tabi'in dan tabi'in yang mengikuti Nabi. Wa qad tarjama li 'adadin kabirin minhum fi kitab syarh al-'ilmiyah Imam Ahmad bin Zain al-Habsyi 'indama dzakarahum fil qasidah al-'ilmiyah Syekhul Imam Abdullah bin Alawi al-Haddad. Dan mereka-mereka orang yang mulia telah diceritakan manakibnya oleh jenis Imam Ahmad bin Zain al-Habsyi dalam mengutip atau menyarahkan ketika guru beliau yang mulia Al-Fatihullah Haddad itu tidak ayatnya. Wa min aqwa man bainakum wa bainahum silatul ruh wal qalb al-Abi Alawi alladhina awsala Allah ala yadihim al-Islam ila diyarikum rubu'ikum. Dan orang-orang yang mulia tersebut yang mempunyai hubungan yang kuat dengan antum semua adalah mereka Al-Ba'alawi, keturunan-keturunan Al-Ba'alawi, di mana mereka lah yang mengajarkan antum semua Islam di daerah antum. Wa natadhakar tarajim wa manaqib ba'dha man dzakarahum minhum fi hadzal kitab. Kami dalam kesempatan ini akan menceritakan sedikit dari manhaj beliau. Fi ikri dalika taqwiyatun lana wa tanmiyatun lima'ani idrakina wa 'iddatun lana fi husn at-tashyij. Dengan kita mengetahui sifat mereka dan manhaj mereka akan membantu kita bagaimana membangun pondasi dakwah. فيقول الإمام الحداد ونزيل مرباط إمام جامع أصل لأشياخ الطريق مفرعي ونزيل مرباط إمام جامع 147 ونزيل مرباط إماما جامعا 147 نازل ساكن في المرباط.
dan mereka lah beliau yang tinggal di kota Mekah. Imam seorang pemimpin yang mencakup semua ilmu dan seluruh guru yang ada di zamannya. يقول الإمام أحمد بن زين الحبشي منسوب إلى مرباط الأطار القديمة على الساحل. الإمام أحمد بن زين mengatakan ada seorang tokoh besar yang disebut مرباط di suatu daerah di pantai sahil. هي بساحل بحر الهند. اللي maksud dengan sahil adalah laut yang ada di India. وتسمى تلك المحلة والبلدة إذن المحافظة بظفار. وعاصمتها تسمى الآن صلالة. أبو بكر أبو قطانية صلالة. فذكر انتقال الشيخ محمد صاحب مرباط وهو جد سيدنا الفقيه المقدم من حضرموت إلى مرباط. سبحان الله سيدي بجدنا سيدنا محمد صاحب مرباط بجدوا على جاتو أو كاكل بجدوا في مقدم لأيلة مرباط. كانت وفاته في مرباط سنة 56. بجدوا مننجا في قطة مرباط تعود 560 56. يقول الشاعر وكم ظفرت ظفار من سعاد بمدفن كنزها البدر الجليل. Seorang penyair mengatakan berapa banyak keberuntungan yang didapatkan kota Toha dengan dimakamkannya permata yang indah dan luar biasa. Bahwa Imam Al-Allamah. Beliau adalah seorang alim alama. ذو القدم الراسخ والمجد البالغ الحبر البارع والبحر الواسع. كان متفنن في جميع أجناس العلوم وكان وحيد عصره علما وعملا وحالا. Beliau adalah satu-satunya manusia yang sangat istimewa di zamannya, baik dari segi ilmu atau mengamalkan ilmu atau keadaan beliau. وتفرد في دهره وزمنه بالرتبة العليا في الزهد والورع والعبادة والصلاح. Dan beliau adalah satu-satunya yang sangat istimewa di zamannya, dari segi kedudukan beliau, kewarangan beliau, ibadah beliau. فكان سر سيماهم في وجوههم لا يبقى واضح عليه. إذا أرآنا صالة بليو فأظنان بليو سمعنا أفضل سكالي بليو بليو لا يراه أحد إلا امتلأ إيمانا وهيبة لله تعالى. إذا لسطفنا مدى بليو ركوالي لذي بنوي ساكينا إنن كإيمانا جانكو أظنان الله. حتى كان أهل الملك والسلطنة والسطوة في الدنيا لا يراه أحدهم إلا دل وخضع عند رؤيته جهابه ودخل قلبه هيبته وهو المتواضع. Bahkan para raja-raja di zamannya ketika melihat dan menyaksikan wajah beliau yang istimewa tersebut, mereka bergetar dan takut dan mengagungkan beliau. وتلقى عنه العلم كثيرا في عدد من الجهات. Beliau banyak sekali menimba ilmu dari segala penjuru. ومن أشهر تلامذته الشيخ سعد بن علي الظفاري وأخوه الشيخ علي الظفاري علي بن عمه علي بن عبد الله الظفاري. فالشيخ سعد كبير بالشيخ. Termasuk para pembesar-pembesar yang mengambil ilmu beliau adalah Syekh Sa'ad bin Ali dan Syekh Ali bin Ubaidillah. Wa akhadha anhu Muhammad bin Ahmad bin Abi al-Hib kama akhadha anhu Syekh Salim bin Fadl Baqir. Dan juga belajar kepada beliau mengambil ilmu beliau Muhammad bin Ahmad bin Abi al
يحب صاحب دعاء الوالدين دعاء بر الوالدين بالأمان من صاحب الوالدين ومن صنعان دعاء بر الوالدين من فضل بفضل وكان مجبولا على البذل والعطاء والسخاء beliau adalah mempunyai sifat yang mulia watak beliau dan perbuatan beliau sangat dermawan sekali hatta kana ba'dul jinni yattasilu bihi wa ya'khudhu minhu sadaqah ila an sara yunshiku ala mi'at ahli baitin min al-jin fadlan 'an al-ins ketika dermawanan beliau sampai para jin juga mendapatkan sedekah beliau diriwayatkan 100 rumah dari para jin mendapatkan nafkah dari beliau ini dari bangsa jin bagaimana dengan bangsa manusia sendiri وقد انحصرت فيه ذرية آل بعلوي فلم يبقى على ظهر الأرض منهم أحد إلا من ذريته من ولديه من علي وعلوي dan semua al-Ba'alaw yang ada sekarang semuanya bernisbah kepada keturunan beliau dari Sayyidina Ali dan Sayyidina Alawi. Mimman takharraja ala yadihi wa antafa'a bihi auladuhu al-arba'ah. Yang keluar menjadi ulama-ulama besar berkat beliau adalah putra-putra beliau yang berkat. أما عبد الله وأحمد فلم يعجبا ولم تكن لهما ذرية. سيدنا عبد الله وسيدنا أحمد تضرب اليوم كدوا أوران إني إذا هم بني كتبنا. ولتضلع ابنه عبد الله في علم الحديث وحفظ أكثر من 300,000 حديث سمي الحافظ. Dari keinginan kesenangan dan hobi beliau mempelajari kitab hadis sehingga beliau berhasil menghafal 3,000 hadis yang dinamakan 300,000 hadis maka beliau pantas dinamakan seorang hafiz. Wa amma libnan al-akharan fa baqiyat minhum ad-durriyya al-awwal Ali walid sayyidina al-faqih al-muqaddam wa al-thani Alawi ammu. Sedangkan dua putra beliau yang mulia yaitu Sayyidina Ali sebagai ayah daripada Fakir Muqaddam dan Sayyidina Alawi sebagai paman daripada Fakir Muqaddam beliau mempunyai keturunan yang banyak. Kadzalika mimman akhadha anhum untafa'a bi Syekh Ali bin Ahmad bin Marwan. Dan juga yang mengambil manfaat dari beliau yang mulia yaitu Syekh Ali bin Ahmad bin Marwan. وكذلك القاضي أحمد بن محمد بعيسى. القاضي أحمد بن محمد بعيسى. والشيخ علي بن محمد الخطيب صاحب مسجد الوعل. الشيخ علي بن محمد الخطيب مبني مسجد الوعل الحالي. ثم ذكر بعد ذلك أولاده ونسله يأتون معنا إن شاء الله في جلساتنا المقبلة. Kemudian Syaikhul Hasan menyebutkan dua putra-putra beliau yang mulia yang insyaAllah akan kita terangkan manasiknya di pertemuan kita yang akan datang. Rezakan Allah yang melukai ahli. Dan Allah Subhanahu Wa Taala memberikan kita bisa menunaikan perjanjian dengan Allah. Dakhalana fi dawairi ahli mahabbatihi wa wuddi. Dan Allah Subhanahu Wa Taala memasukkan kita semua dari golongan orang-orang yang dicintai oleh Allah. Wa rabbatana rabban la yanhallu abadan bi habibihi wa abdihi. Dan Allah mengikat badan kita dengan Nabi Muhammad SAW dengan ikatan yang begitu kuat. اللهم خلقنا بأخلاقه يا الله جدكنا أخلاقنا seperti أخلاقه وأدبنا بآدابه أدبنا seperti أدب النبي وارزقنا حسن متابعته وبرزقنا كمال الكمال بسم الله كتبنا وملا قلوبنا بمحبته penuhi hati kami dengan mencintai Nabi وانشرنا في زمرته bangkitkan kami dari kiamat bersama Nabi وأسعدنا بمرافقته beri kami keberuntungan dengan kebersamaan dengan Nabi برحمتك يا أرحم الراحمين رحمتك يا الله وضاعف البركة في هذا المعهد yang berikan barokah yang luas ke pondok ini dan qaim ayyashiyah masbuhin dan semua yang ikut dalam keberadaan pondok terutama ke Haji Masyuri masbitu 'inda
ketika bersawas al-muflihin, ketika beliau orang yang khusus dari golongan yang bahagia. Wa barik allahumma fil hadirin ma'ana min ahli al-ilmi wa da'wati ila Allah, dan berkati semua yang hadir bersama kami ini ya Allah. Wa amidahum bil tawfiqi wa zayyin, berikan mereka taufik dan kuatkan hubungan mereka denganmu. Wa ri'ayati wa tasdid, dan jadikan mereka kuat dalam mengikuti jalanmu. Waktu belahum bermihim nafa' wal intifa', jadikan mereka orang-orang yang memberi manfaat kepada umat. Warraf'a wal irtifa', dan tinggikan derajat mereka. Barik fi jami'i talabat al-ilm wal hadirin ma'ana, berikan berkahmu kepada semua santri dan yang hadir bersama kami. Ya Rabbi barakatan wasi'ah, dengan barokah yang begitu besar. Daimatan abadiyah, selalu dan selama-lamanya. Mutanamiyah mutakasirah, telah bertambah dan bertambah. Najli jimaraha fid dunya wal barzakh wal akhirah, barokah tersebut bisa kita nikmati buahnya di dunia dan nanti di hari kiamat. Wa surra bimajma'ina hadha guluba man madha min as-salihin, jadikan majlis ini bisa membahagiakan, membanggakan orang-orang terdahulu kita. Wa man taqaddama min al-awliya'i wal-arifin, menggembirakan para ulama salihin. Khususan Habib Abu Bakar bin Muhammad al-Syaqqaf, khususnya Habib Abu Bakar bin Muhammad al-Syaqqaf. Wa usuli wa furu'ihi, dan semua keturunan dan nenek moyangnya. Wa masyayikhi wa silsilat sanadi, guru-guru beliau yang bersambung sampai Nabi Muhammad. Wa jami' awliya hadhihi al-balda, menggembirakan semua awliya di daerah ini. Wa jami' ibadika salihin, dan mengembirakan semua hamba. Rahmatika ya arhamar rahimin, dengan rahmatmu ya arhamar rahimin. Unzur ilayna fi majma'ina, lihatlah kami semua ya Allah. Unzur ilayna fi majma'ina, lihatlah kami. Unzur ilayna fi majma'ina, lihatlah kami. Aqbil bi wajhikal karim alayna, hadapkan wajahmu ya Allah. Aqbil bi wajhikal karim alayna, hadapkan wajahmu ya Allah. Aqbil bi wajhikal karim alayna, واجعلنا في المقبولين عندك وفي المحبوبين بعنايتك ورعايتك يا أرحم الراحمين يا أول الأولين ويا آخر الآخرين ويا ذا القوة المجين ويا راحم المساكين ويا أرحم الراحمين اقبلنا على ما فينا يا رب العالمين وأقبل بوجهك الكريم علينا يا أكرم الأكرمين وأدخلنا في دوائر عبدك وحبيبك سيدنا محمد سيد المرسلين وخاتم النبيين. احشرنا في زمرته وارزقنا حسن مدافعته وادفع بالآفات عنا وعن جميع أمته. فرج كروب أمته في المشارق والمغارب واصلح لنا شامنا ويمننا وشرقنا وغربنا وحول الأحوال إلى أحسنها واصلح لنا في الحسنى وأنت راض عنا برحمتك يا أرحم الراحمين. بسر الفاتحة إلى حضرة النبي محمد.